Pelakon dan pengarah Farid Gamil mendedahkan bahwa istrinya, Diana Daniel, telah menerima barang kemas yang diberikannya sebelum ini. Farid Gamil yang ditemui selepas prosiding keputusan JKP dan Nusyus pada hari ini berkata barang kemas tersebut telah diterima istrinya melalui anak-anak mereka. Cincin yang saya berikan sudah diterima. 8 barang kemas itu telah Diana terima sebanyak 2 kali melalui Muhammad dan Aurora. Dalam pada itu, dia turut memberitahu bahwa pihaknya sudah melakukan pelbagai usaha yaitu sebanyak 10 kali untuk berbaik bersama istrinya. Insya Allah masanya akan tiba. Saya sayangkan istri saya dan saya tak pernah sayangkan orang lain seperti saya sayangkan istri, katanya. Sehubungan itu, pelakon film Anwar The Untold Story ini positif walaupun keputusan JKP pada hari ini gagal dan dia tetap enggan melafazkan cerai terhadap istrinya.